Oke teman-teman, terima kasih ya udah selalu ngikutin kelanjutan cerita dari film Sensei ini. Sekarang kita lanjutkan lagi ya cerita kita. Setelah Athena terkena serangan tersebut, pemandu lalu mengatakan bahwa hanya Ares lah yang bisa menyembuhkan Athena, di mana mereka semua hanya memiliki waktu selama 12 jam sebelum Athena mati, atau hanya 1 jam setiap istana Saint Mas yang mereka lewati. Mendengar itu, Athena pun pasrah dan meminta saya dan kawan-kawan untuk pergi saja melanjutkan perjalanan. Nah, beban kan? Singkat waktu, sampailah mereka pada istana Saint Emas yang pertama yaitu Aries, di mana kita sudah tahu kalau Saint Emas Aries adalah Mu. Awalnya, saya dan kawan-kawan merasa bingung mengapa tiba-tiba Mu malah berpihak kepada Aries dan mau menghadang mereka. Akan tetapi, Kiki pun datang dan menjelaskan kalau Mu hanya ingin menservis jubah saya dan kawan-kawan agar lebih fresh untuk bertarung melawan Saint Emas lainnya. Setelah diservis, Mu lalu memberikan ceramah Nanjutsu bahwa mereka harus dapat membangkitkan aura kosmo yang lebih besar di setiap pertarungannya. Karena kuatnya suatu Saint tidak hanya dilihat dari jenis jubah yang digunakan, tetapi juga dari kosmo yang mampu mereka keluarkan. Kemudian, Mu pun meminta mereka untuk segera melanjutkan perjalanan, sedangkan ia dan Kiki akan menjaga putri Athena. Singkat cerita, mereka telah sampai di istana yang kedua dan bertemu dengan Saint Mas Taurus yang sudah siap untuk menghadang mereka. Karena sedikit waktu yang mereka punya, saya lalu menyerang langsung Taurus dan meminta Hyuga dan kawan-kawan untuk langsung pergi setelah ada kesempatan. Akan tetapi, Taurus mengetahui rencana itu sehingga ia kemudian menyerang Hyuga dan kawan-kawan sampai pingsan. Hal tersebut membuat saya harus bertarung melawan Taurus seorang diri. Lalu, Taurus membuat kesepakatan apabila saya mampu merusak salah satu tanduknya, maka ia akan membiarkan saya untuk lewat. Setelah melalui drama pertarungan yang cukup panjang, saya pun akhirnya berhasil merusak salah satu tanduk dari Taurus. Di saat bersamaan, Hyuga dan kawan-kawan pun sudah sadar dari pingsannya. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, rupanya Taurus hanya membiarkan sayalah yang boleh lewat, karena hanya ialah yang berhasil mengalahkan Taurus. Sedangkan Hyuga dan kawan-kawan diminta untuk mengalahkan dirinya apabila mau lewat juga. Dengan rasa persahabatan yang kuat, mereka pun saling percaya satu sama lain, di mana saya tetap pergi melanjutkan perjalanan, sedangkan Hyuga dan kawan-kawan akan melawan Taurus. Akhirnya, terjadilah pertarungan 3 lawan 1. Walaupun sudah bertiga, Hyuga dan kawan-kawan hanya mampu membuat sebagian tangan dari Taurus membeku. Akan tetapi, Taurus mengaku kalah dan membiarkan Hyuga dan kawan-kawan untuk menyusul saya. Istana selanjutnya yang harus mereka lewati adalah Istana Gemini. Saat mereka sampai di Istana Gemini, mereka malah melihat Seiya yang keluar dari istana tersebut. Rupanya, sebelum Hyuga dan kawan-kawan datang, Seiya sudah mencoba masuk ke dalam istana tersebut, namun entah bagaimana tiba-tiba ia kok malah keluar istana. Kemudian, mereka pun masuk secara bersama-sama, namun saat di dalam, mereka malah merasa seperti berputar-putar saja di tempat tersebut, dan kembali mereka berada di pintu masuk Istana Gemini. Shin kemudian berpindah dulu ke perbacotan antara Mu dan juga Taurus. Dalam perbacotan tersebut, Taurus ternyata tidak sepenuh hati melawan saya dan kawan-kawan. Melainkan, ia hanya mengalah karena melihat semangat juang yang dimiliki oleh saya dan kawan-kawan. Baik juga ya ternyata Taurus ini. Di sisi lain, ternyata Taurus ini juga belum mengetahui kalau ia telah dibohongi oleh Ares terkait masalah Athena. Ia pun sempat terkejut saat Mu mengatakan kalau saya dan kawan-kawan datang bersama Athena dari Jepang, karena yang ia tahu adalah Athena berada di istana Yunani. Adegan berbalik lagi ke saya dan kawan-kawan. Setelah beberapa kali mencoba, mereka tetap saja kembali ke pintu depan istana. Lalu, mereka malah melihat ada dua istana Gemini di sana, yang akhirnya membuat mereka kemudian berpencar menjadi dua tim. Adegan pertama menyorot tim Hyuga dan juga Andromeda yang telah masuk ke dalam istana. Tak lama berselang, Saint Gemini pun akhirnya datang dan menghadang mereka. Hyuga yang melihat itu tanpa basa-basi langsung menyerang Gemini, namun serangan tersebut malah berbalik dan menjadi senjata makan tuan.
Lalu, Andromeda menyadari sesuatu kalau sein emas yang ada di depan mereka mungkin saja hanyalah genjutsu atau hologram saja. Sehingga ia meminta Hyuga untuk tidak lagi menyerang sein Gemini tersebut. Akan tetapi, Hyuga masih saja ngeyel dan tetap menyerang Gemini. Alhasil, mereka jadi kena senjata makan tuan lagi. Ngeyel sih. Sein kemudian berpindah dulu ke Shiryu dan juga Seiya, yang ternyata juga bertemu dengan sein emas Gemini. Akan tetapi, berbeda dengan tim Andromeda, mereka sedari awal sudah menyadari kalau sein emas tersebut hanyalah sebuah genjutsu berkat kemampuan Shiryu yang indera perasanya semakin kuat semenjak ia buta. Kemudian, mereka berlari melewati sein emas Gemini tersebut dan tiba-tiba mereka sudah berada di tangga untuk menuju istana berikutnya. Rupanya, istana Gemini itu nggak pernah ada dan semua itu hanyalah genjutsu atau mungkin ada yang mengendalikannya dari jarak jauh. Tadah, kita juga. 幻影に惑わされていただけでな。あいつら2人なら必ず自力で抜け出てくるさ。この分じゃ目の見える氷河と旬は苦戦しているはずだ。 Setelah itu, saya dan Shiryu pun kembali melanjutkan perjalanan ke istana selanjutnya. Kembali lagi ke Andromeda dan Hyuga, akibat terkena serangannya sendiri, Hyuga pun pingsan namun beruntung Andromeda yang masih selamat. Tak lama berselang, tiba-tiba sein Gemini sudah berada di dekat mereka yang membuat Andromeda menjadi terkejut. Anehnya, sein emas Gemini tersebut seperti dikendalikan oleh Ares dari jarak jauh. Mencurigakan nih, jangan-jangan. Kemudian, Gemini menyerang Andromeda dan Hyuga hingga membuat mereka masuk ke dimensi lain. Akan tetapi, Andromeda berhasil selamat berkat rantai yang menahan dirinya. Melihat hal itu, Gemini lalu berusaha untuk memutuskan rantai Andromeda. Namun, berhasil digagalkan oleh Iki yang entah bagaimana ia berhasil menyerang pikiran Ares hingga membuat koneksinya terputus dengan Gemini. Ternyata, sein emas Gemini memang dikendalikan dari jarak jauh oleh si Ares. Berkat bantuan dari Iki, Andromeda pun akhirnya terlepas dari pengaruh genjutsu Gemini. Namun, karena Hyuga yang masih terjebak di dimensi lain, Andromeda pun memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan dan kembali bertarung melawan sein emas Gemini. Dalam pertarungan lanjutan tersebut, Andromeda hampir saja kembali dikirim ke dimensi lain oleh Gemini. Namun, berkat semangat juangnya yang kuat, Andromeda pun berbalik menyerang Gemini tepat di wajahnya. Yang mana, serangan tersebut ternyata langsung keteleportasi ke Ares hingga membuat topengnya kembali terbuka. Namun, identitasnya masih juga dirahasiakan oleh Pak Sutradara. Dari serangan tersebut, rantai Andromeda ternyata membawa sedikit merchandise dari topeng yang digunakan oleh si Ares. Kemudian, jubah emas Gemini pun kembali ke bentuk aslinya dan Andromeda lalu melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, Hyuga pun sudah sadar, namun akibat serangan Gemini tersebut, Hyuga ternyata terlempar langsung ke istana ketujuh, yaitu milik sein emas Libra. Akan tetapi, Libra nggak ada di sana, dan malah ada sein emas Aquarius lah yang entah bagaimana kok bisa ada di sana. Sein emas Aquarius ini rupanya adalah guru dari gurunya Hyuga. Ia pun kemudian meminta Hyuga agar tidak melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Hyuga nggak mau sehingga membuatnya harus diserang oleh Aquarius. Lalu, Hyuga berusaha memberitahu kalau sein kristal telah tewas di tangannya, yang mana hal itu terpaksa ia lakukan karena sein kristal yang berada di bawah pengaruh dari Ares. Mendengar itu, Aquarius nggak iba sedikit pun dan malah mengatakan kalau Hyuga terlalu lemah karena tidak pernah mengikhlaskan ibunya yang telah meninggal itu. Disinilah terungkap fakta bahwa ternyata sang ibu meninggal akibat kapal yang mereka gunakan dulu tenggelam. Ya mungkin nabrak gunung es gitu kayak Titanic. Oleh karenanya, Aquarius meminta agar saya mengikhlaskan ibunya itu supaya ia bisa meningkatkan kemampuannya. Akan tetapi, karena Hyuga sangat sayang dengan ibunya, ia pun ogah dan kemudian malah menyerang Aquarius. Tentu saja, serangan itu bukanlah apa-apa bagi Aquarius. Karena masih aja ngeyel, Aquarius pun kemudian menyerang Hyuga sampai meninggoy. Bahkan Aquarius pun langsung membuatkan Hyuga peti mati yang terbuat dari es agar tubuh saya tidak rusak. Anjir, apa benar Hyuga mati nih? Hal itu pun dirasakan oleh Seiya dan juga Shiryu. Namun, karena mereka percaya kalau Hyuga akan baik-baik saja, mereka pun tetap melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, mereka telah sampai di istana yang keempat, yaitu Istana Saint Mas Sancer. Saat di dalam, mereka terkejut karena banyak sekali wajah yang sangat mengerikan. Tak lama berselang, Sancer pun datang dan bilang kalau wajah-wajah itu adalah orang-orang yang telah ia bunuh. Beh, Saint psikopat ini mah. Mereka pun semakin marah setelah tahu ternyata banyak juga korban dari Sancer ini yang merupakan anak-anak. Oleh karenanya, Seru kemudian meminta saya untuk melanjutkan saja perjalanan, sedangkan ia akan melawan Sancer sendirian. Setelah saya berhasil lewat, mereka berdua pun kemudian kembali bertarung dengan sangat sengit. Akan tetapi, Seru masih saja bukanlah tandingan dari si Sancer tersebut. Bahkan, jurus yang dikeluarkan oleh Sancer itu sampai-sampai membuat Seru seperti berada di alam barzah.